ayah mau jadi apa? Kakak jadi lain sama juga singa, macan tutul dan zebra. Dari ama. Dia berteman harusnya zebra. Kakak, dia sama kuda sebenarnya. Hai anak. Terus kuda. Jerapah. Terus. Siapa ya? Teman kita aja nanti temennya gitu. Dia sudah dari hutan jauh terserang gimana sih. Oke, kalau setuju kita mulai aja ya drama 2000 years later. Drama selanjutnya, pada zaman dahulu hiduplah seekor macan tutul, zebra dan badak juga kuda. Mereka adalah sahabat yang sangat ceria. Dan pada suatu hari, hei, kamu macan tutul, kamu lagi ngapain? Aku lagi main sama zebra. Ya kan zebra? Iya. Si kuda mana? Si kuda ada di rumah, dia lagi tidur. Dia lagi main. Oke, aku mau ke zebra dulu ya. Ke zebra. Ke kuda. Oke, kuda kita main yuk. Yuk. Oke, aku mau main di sini aja. Yuk. Oke, kita ngapain ya? Kira-kira enaknya ngapain nih? Kita main sepedaan aja yuk. Oke, ayo. Let's go. Ini dia. Biar aku. Ini dia. Makasih. Oke, kita makan. Oops, sisakan untuk mereka. Kita panggil mereka dulu. Ayo, makan. Yum, 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 yum. Oke, sudah. Kita sisakan untuk makanan kita yang lain. Aku bawa dulu. Ya, dah. Oke, sudah. Dan suatu hari, saat mereka sedang bersenang-senang, ada seekor jerapah yang sangat tinggi. Dia tidak mempunyai teman, dia hanya bermain seorang diri. Kata jerapah, "Hei kalian, bolehkah aku ikut bergabung?" Oke, boleh. Siapa namamu? Namaku Heli. Oh, Heli. Aku Kito. Dan dia adalah Kito. Lalu dia si kuda bernama Cimi. Dan si zebra mana ya kira-kira? Kita panggil dulu yuk. Itu dia. Lihat kan? Kemari zebra, ada teman baru. Dan dia bernama Tata. BT21 ya. Oke lah, kamu boleh bergabung di grup ini, tapi tidak ada yang boleh mengkhianati satu sama lain. Tapi kita ini lo baik, tapi kamu ini gak nakal kan? Enggak. Yaudah yuk masuk. Iya, tapi aku tidak makan daging, aku hanya makan sayuran. Tenang, kami banyak produk sayuran. Lihat, terong, mangga, tomat, dan juga bawang putih. Masih banyak yang lain. 2000 years later. Nanti kita makan bareng-bareng bersama, ada waktunya. Sebentar lagi juga ada jam kamu, makan sore. Kamu tadi kan makan terlalu banyak ya, nanti perut kamu yang gendut. Betul.
Enggak lah, aku mau makan banyak-banyak kok. Yaudah yuk. Jangan sampai kamu sakit perut ya. Yaudah yuk, kita tidur. Oh, tunggu. Sepertinya kita tidak bisa tidur. Kenapa, Kak? Karena saat malam nanti akan ada si singa. Kita harus melawannya. Badak. Badak. Apa? Kita harus bersiap melawan si singa. Oke, saya siap. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kita harus berjaga. Adek, kamu juga harus melawan singa jiwa itu ya. Tidak. Dia dan dia mending di kamar. Iya, ayo bunga masak. Dikit lagi singa mau kembali. Atau bisa mereka di sini saja. Ya jangan, nanti ketawa. Di sini dan kamu di sini, jerapah. Aku di sini. Sayang banget jerapah enggak bisa berdiri. Bisa. Cuman dia lepas. Nah, gitulah. Udah ditipin aja ya. Cuman anggap aja dulu dia deh. Dan pada akhirnya Hei, bangun. Ih, jerapah malah tidur. Lihat. Hei, banyak. Apa sih? Ini dia lawan. Kamu kan yang tinggi, jedar. Sobek dia, short. Hop. Jerapah, kamu makan dulu isi tenaga. Ya, ayo kita tindun bareng-bareng anak-anak. Ya, dah. Wah, dia mati. Nyom. Ayo kita makan badak. Om. Nyom. Ayo makan, adik. Ya, makan. Wow, bolehkah aku mencicipinya? Boleh. Om. Wow, sudah habis. Wow, om. Sudah habis. Dia banyak banget. Darahnya banyak sekali. Iya nih. Sepertinya aku. Itu kan bisa berdiri. Kenapa nggak main? Aku jatuh. Oke deh. Yuk kita berbicara di sini. Ayo. Mengetahui si singa. Aku ini bukan singa, ini macan. Oke. Aduh, kamu jatuh terus, jerapah. Alah, besok saja berbicaranya, kita mau tidur. Iya. Yang penting singa itu udah mati, kebanyakan darah. Zebra kok kamu tidur di luar ntar dimakan singa. Kan di sini banyak singa lain. Ya juga ya, aku masih takut. Ya udah, makanya kalau malam tidurnya di dalam. Oke deh. Mereka bersahabat dengan baik. Eh semuanya, meskipun... kamu masih ingat gak kita ya ceritain singa? Oh iya, lupa. Tunggu. Aku ingin bertanya. Bertanya apa? Bukannya seorang macan dan badak itu jahat ya? Dulunya aku memang seperti singa dan dulu itu aku bersahabat dengannya. Tapi kenapa kamu kok bisa jadi baik begini? Karena aku seperti tidak ingin melukai hewan-hewan di sekitar saja. Oh, baguslah kalau begitu. Ya, karena sesama hewan tidak boleh saling melukai. Tapi karena kalau misalnya itu memang makananku. Sekarang aku boleh enggak? Oke.
Jadi kalau si badak, biar aku ceritakan, dia juga dulu seperti aku, dia suka membunuh hewan-hewan karena ininya, au, sakit, lancip sekali. Maaf, udah, mending kamu tidur deh. Ya, jadar. Maaf. Tapi kok kalian bisa akrab? Ya, gini ceritanya. Jadi tuh waktu itu, pada saat itu kami bertemu dan kami ingin berkelahi. Hei kamu, apa? Ayo kita berkelahi ya. Dan pada saat itulah kami saling kalah. Aku minta maaf ya. Iya, aku juga ya. Oke, kita bersahabat. Oke. Kita sekarang itu. Sekarang kita tinggal mencari tempat untuk tinggal. Di sini aja, lebih luas. Oke deh, kita markasnya di sini ya. Kita saling menjaga. Sekarang kita tempatin si singa aja yuk. Ayo, kita akan tunggu dia. Dan pada saat itulah si zebra datang. Maafkan aku karena telah datang ke sini. Tidak apa-apa, kamu sini jahat. Begitu, tetapi aku takut. Tidak apa-apa, ayo kemari. Benarkah dia mau menjadi sahabat kamu? Tentu. Oke. Dan kami pun bersahabat bertiga. Lalu ada seekor kuda yang terengah-engah lari, diincar oleh serigala. Tolong jangan makan aku. Tidak, kami tidak akan memakanmu. Maaf ya zebra, mending kamu di sini dulu. Kami tidak akan memakanmu. Kami itu baik. Lihat zebra berteman dengan kami. Benarkah? Iyalah, mereka baik. Wow, kalian hebat. Kalian baik. Terima kasih. Sini. Ayo bergabung. Dan setelah itulah kamu bergabung. Dan begitulah ceritanya. Oh, begitu ceritanya. Iya, begitu. Lihat, mereka baik. Iya, mereka baik. Oh, begitu ya. Beruntung sekali aku punya teman seperti kamu. Kamu, seperti kamu. Kamu, dan kamu. Aku juga ya. Iya. Lalu mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan tamat. Jadi cerita ini itu bisa disebut seperti manusia, sesama manusia harus saling apa? Menyayangi. Betul, tidak boleh saling berantem. Sama anak kecil yang masih kecil-kecil. Itu adik kita masih kecil. Kamu mah percuma anak, adik kamu udah gede aku. Adik aku masih kecil. Sudahlah. Jadi teman-teman, kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Tapi kalau bagi para hewan, ya tentu saja. Kalau memang itu makanan mereka, kasian juga kalau diburu. Ya kan? Oke, sekian dulu cerita dari kami. Bye-bye. Video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.